Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan memasak ikan goreng santan pedas ya Bunda. Sebelumnya maaf Bunda, baru bisa nge-vlog lagi, baru bisa upload video lagi. Soalnya kurang lebih 2 bulan ini saya kurang sehat, bolak-balik masuk rumah sakit. Insya Allah nanti kapan-kapan saya jelaskan di video saya ya. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip, jangan lupa like, comment, and share, subscribe channelnya Wibowo. Oke, makasih. Assalamualaikum. Nah, ini dia bawang putih 50 gram, ada bawang merah 100 gram, ada cabai rawit 50 gram, kemudian kemiri 30 gram, satu ruas jahe, satu ruas kunyit. Kita haluskan ya Bunda. Ini dia hasilnya, bumbu yang sudah kita haluskan ya. Satu batang serai sudah digeprek. Ini
tambah tepung terigu. Masukkan 1 sendok makan garam kasar. Satu saset kaldu bubuk. Boleh menggunakan kaldu sapi atau kaldu ayam ya Bunda. Masukkan santan cair. Kita masukkan ikan yang kita sudah goreng. Masukkan santan kental. Yang ini baru cicipi ya Bunda. Oke, kita matikan kompornya.